Oke, jadi kemarin kan kita berada di sini. Nah, sekarang saya berada di sebuah elevator berhantu. Tidak berhantu sih, hanya bercanda. Layaknya bentuk sebuah urban legend. Ada mayat tengkorak, guys. Oh, itu lurker. Kalian lihat sosok tadi itu adalah lurker yang saya maksud. Dia mengerikan, bukan? Awalnya saya ingin naiki kereta, tapi jika saya menaikinya, ya kalian tahulah apa yang akan terjadi. Dikejar, kejar. Lanjut aja kalau dari lurker. Nah, kita lanjut guys di sini. Kemarin lanjut ke part 2 soalnya terlalu sulit ditemukan. Map ini lumayan. Cuman kita berputar-putar karena ini gelap banget. Gimana masih ada ini? Nah. Mari kita menyusuri elevator ini. Kalian pasti bertanya, hah? Kenapa? Ini kan elevator. Kenapa kau tidak elevator roller coaster? Kenapa kau tidak memakai minecart? Oh, itu karena ya karena guys ada lurker di sini. Yeay, aku berhasil menemukan ini guys di Netral Cave. Saya kemarin mengskip karena jika saya tidak mengskip saya gigabyte saya 1 atau enggak 2 akan habis. Karena ya begitulah. Yey, totalnya kita tinggal mengumpulkan 3 catatan lah. Ya, kita mati. Lari. Suka nonton Muay Thai sama Wida sampai dengan masih subscriber suka terus. Kita berhasil lari, guys. Ini itu lebih horor dari dugaan kalian. Kalian mikirnya, ah ini Mike EZ. Enggak, ini horor. Ini tuh horor, guys. Lebih horor daripada yang kalian duga. Oh, kita sudah dekat dengan goanya. Saya menemukan petunjuk dulu saya. Ini dia, kepala babi. Ya, kepala babi. Itu bukan toksik ya. Tadi lurker lewat, guys. Gimana ini? Dia deket. Gak boleh buat suara, gak boleh buat suara. Selamat. Selamat. Padahal jongkok. Ya. Kok dia kagak denger ya? Nah, kalau berarti dia nembak gak denger, berarti dia terlalu jauh. Saya habis lari, guys. Nah, serem. Oh. Dia tadi denger saya. Saya gak tahu dia udah masuk apa belum. Ah, tengkorak sudah terbiasa. Anda sudah tidak berhasil lagi menipu saya. Mari coba kita tembak agar tahu.
sampai lompatannya. Gimana ini? Aduh, ini makin lama makin mengerikan. Makin menakutkan. Berdebu. Iya sih, debu tidak seram. Kalian pasti pada gak percaya ini seram. Udah mainin aja walau kalian gak bakal bisa mainin. Memang gak nyambung. Tahu aku. Entahlah suaranya. Entahlah suara, semua suara ini bagiku terdengar seperti daging sapi dipanggang. Dan ini beneran. Kayak daging sapi dipanggang suaranya. Dia lompat, meledak, gelap, gak bisa lihat apa-apa. Horor. Menegangkan, takutnya dia masih deket. Tuh kan suaranya tuh. Kalau kalian gak dengar artinya kalian kupingnya bermasalah. Dia masih deket lagi, gimana nih? Aduh, tinggal dua catatan lagi. Kali ini ini adalah momen pertama. Astagfirullah. Allahu akbar. Ini juga mau ngomong nanti dan pintu tapi takut tiba-tiba teriak lagi. Coba pakai tes kita. Kamu ngapain? Finally guys, sudah kita ngumpulin dan mari kita langsung kumpulin. Let's go. Kenapa kamu jahil? Dikit-dikit teriak kaya. Kau tahu kaya gak? Kau jalan. Kalau jalan lagi lari, ayo ayo cepat. Jalan. Aduh.
Gimana ya guys ya? Nah ini dia kebiasaan otak kita, sengaja membuat kita lupa. Ayolah otak, dukung saja sekali. Aduh. Akhirnya. Aduh, gimana nih guys? Saya lupa, padahal tadi ingat. Oh, kesini. Ya, saya sudah menuju jalan yang benar. Yap. Tapi dia menghalangi, guys. Nice. Tededededededen. Oh ya, omong-omong itu suara King Porosus, guys. Teded. Ah. Tutup. Tutup. Cepat masuk. Tidak akan. Chestnya hancur. Tinggal ya Allah, jatuh lagi aku. Gawat. Masuk lagi. Aduh, ih. Aduh, aduh, kobweb. Kobweb. Mari kita kembali, guys. Kembali ke sana. Gimana ini? Mari kita berjalan pelan. Mari kita kembali ke Jack dan membilang kita sudah meng... Ayo teriak saja. Selamat tinggal, lurker. Bye. Selamat tinggal. Belum. Selamat tinggal, lurker. Boleh berangkat. Ariyo, Ariyo. Kobweb.
Dia mau meledak, dia mau keluar kernik. Om Don, the end. Jadi segitu dulu guys untuk video di Norio Gaming kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa like and subscribe. Bye.